inilah paparan utama ataupun home screen aku dekat iPad Pro ni. Alright, so LumaVision ialah Alhamdulillah settle. Aku renew rotate dengan insurans apa semua. So proses tadi tak lama sebab aku dah call awal-awal tadi untuk renew rotate dengan insurans. Sebab diorang dah ada mesin MYEG apa semua tu. So itulah sekejap lah diorang print rotate apa semua tadi. So aku datang sana, tunggu sekejap, lepas tu bayar, lepas tu balik lah kan. So aku punya rotate expired pada 27 hari bulan September sebenarnya. Tapi alang-alang aku dah dekat sini, so aku renew terus. So tak adalah buang masa nanti nak renew balik, nak datang balik kan. Okay, sekarang ni aku on the way nak pergi ambil kereta aku. Diorang cakap tadi dah siap. So sekarang pukul 5.09 minit. Kerana aku berada di Highway Seremban, Highway Plus Seremban Kuala Lumpur, dan memasuki tol Seremban. Tadi keluar daripada tol Seremban, sekarang masuk tol Seremban balik. Okay, let's go. Hello, assalamualaikum. Ya tuan. Ya saya. Oh, tuan setuju? Okey tuan, nanti sekejap lagi saya hantar invoice dan tuan transfer deposit 70% lah. Yes. Ya, akaun macam dalam quotation yang saya hantar tu. Okey, sekejap lagi saya hantar invoice lah. Okey, then saya akan proceed lah untuk buat. Alright, terima kasih tuan. Klien nak invoice cepat? Tak ada masalah. iPad Pro kan ada. Dekat mana-mana pun boleh buat kerja. Okay, settle. Okay, sekarang aku dah ada dekat studio aku. Sekarang ni aku nak share macam mana aku boleh edit video di mana saja aku berada menggunakan iPad Pro. Okay, sekejap lagi kita bersiaran dengan Putra di Dataran Nilai. Dia sedang mengedit video sambil melihat janda-janda sedang berjoging. Nak edit video? Tak ada masalah. iPad Pro kan ada. Sini. Dekat lagi. Dekat lagi sikit. Ha. Nak tengok macam mana aku edit video? Macam ni. Tengok, tengok, tengok. Ha, nampak? Sangat cepat. Zap. Memang sangat laju. Nak bagi file, tekan je macam ni. Nak bagi editing balik, tekan je macam ni. Nak bagi file balik, macam ni. Nak keluar home screen, macam ni. Nak tutup? Tutup je. Nak buka? Buka terus. Nampak? Sangat mudah. Kalau kita guna laptop, dia akan ada loading walaupun sikit. Kita buka, kita kena on. Tunggu dia loading. Ha, yang ni, buka je, terus on. Dengan adanya Face ID, sangat cepat. Tengok eh. Dia tengah lock. Aku buka, dia terus buka Face ID. Tak percaya. Dekat sikit. Dia buka. Nampak? Kunci dah terbuka. Swipe je. Ha. Nak lagi? Tutup. Buka. Pergi LumaVision dan start edit. Nampak? Sangat mudah. Dah settle. Tutup. Kita balik. Okey, kembali lagi bersama Putra di studio. Tadi dekat Dataran Nilai, sekarang dekat studio. Hei, macam-macam. Okay, sekarang ni aku nak kongsikan kepada korang semua
apps apa yang selalu aku guna dan bagaimana proses aku mengedit video. Aku kongsikan secara ringkas je eh. Kalau tidak sampai ke lusa video ni tak habis tau. Okey, jom. Inilah paparan utama ataupun home screen aku dekat iPad Pro ni. Alright, so LumaVision ialah video editing yang selalu aku guna dekat iPad Pro dan Canmaster ni juga adalah mobile editing pertama yang aku pernah guna dulu. Aku start dengan Canmaster dan baru aku beralih kepada desktop punya version. Aku gunakan software Adobe Premiere Pro. Basically inilah apps yang aku pakai sekarang. Sebenarnya banyak lagi apps yang aku guna, tapi yang ni iPad Pro baru aku beli, jadi aku tak habis download lagi semua app. Yang ini yang selalu aku gunalah, Lightroom untuk photo editing, Typorama untuk text punya editing, Over ni photo editing juga. Okay, so untuk video editing memang aku akan selalu guna LumaVision dan Canmaster, dan ada juga software daripada apps daripada Adobe sendiri aku guna, Adobe Premiere Rush. Itu untuk iOS dan Android pun ada. Dia mobile punya editing juga sama macam Canmaster, dan dia boleh sangkerai dengan Premiere Pro. So kalau kita edit dekat iPad, kita boleh sambung edit dekat desktop menggunakan Premiere Pro. Itu kelebihan yang ada pada software Adobe. Okey, dia automatic, dia akan simpan dekat cloud storage dan kita boleh sambung edit dekat Premiere Pro. Walaupun kita edit dekat Premiere Rush dekat iPad ataupun phone, tapi kita akan boleh sambung edit menggunakan Premiere Pro di desktop ataupun laptop. Untuk document editing, untuk aku membuat document apa semua, aku selalu guna ni dia. Ada Word, ada Pages, ada Keynote, ada Google Keep untuk aku buat nota, ada Think. Think ni macam aku punya reminder lah. Untuk aku buat content, storyline apa semua, aku menggunakan Think pun boleh, ataupun Google Keep untuk aku buat nota. Notability ni sebenarnya untuk aku buat nota ataupun lukis-lukis tu aku gunakan Notability. So aku kongsikan sikit. So Notability ni, nampak dia macam ni. So aku boleh tulis, boleh lukis, aku boleh buat macam storyboard, storyline apa semua menggunakan Notability. Okay, Gmail ni biasalah. Gmail ni untuk kita baca email apa semua. Keynote ni untuk kita buat presentation lah. Keynote ni dia sama macam PowerPoint, tapi Keynote ni dia version untuk Apple lah, Apple punya. So Apple bagi free, so kita guna je lah. So sekarang aku nak tunjuk pada korang semua bagaimana rupa LumaVision ni. Okay, aku buka LumaVision. Ni LumaVision. Okay. Okay. Okay, ni dia LumaVision. Nampak tak? Ini kalau korang perasan, ini adalah video yang aku dah upload dekat YouTube aku. Korang boleh tengok dekat channel aku video ni. Yang itu pun aku edit guna LumaVision, guna iPad Pro. Okay, tengok. Dia smooth. Dia sangat smooth, nampak? Dia sangat smooth. Laju. Dan kita nak keluar macam tu je. Kita nak masuk balik tinggal macam tu je. Tekan-tekan, masuk balik je. iPad Pro ni memang sangat laju. Walaupun kita edit video 4K dekat iPad Pro memang sangat laju. Sedangkan komputer aku sendiri, desktop aku, nak edit video 4K, semput babe. Tapi dekat iPad Pro senang gila. Okay, ini ialah paparan ataupun workspace LumaVision. Alright, nampak? Dia lebih kurang macam Premiere Pro lah. Tapi taklah sehebat Premiere Pro apps dia. Okay. Alright, sekarang ni aku nak tunjuk perbezaan antara iPad Pro 2020 12.9 inci ni dengan aku punya MacBook Pro 2019 16 inci. Kita tengok perbezaan antara size dan berat dia, okay? So aku nak tunjuk sekali perbezaan dengan iPad Pro lama aku, which is iPad Pro 2017, size dia 10.5 inci, okay? Sekarang ni dekat tangan aku, ini adalah iPad lama aku, iPad Pro 2017, size 10.5. Kalau korang tengok size dia, nampak tak size dia? Besar babe ni babe. Memang puas hati kalau nak edit, nampak? Ni, yang ni pun ada pen juga, nampak? Ada Apple Pencil, tapi yang ni Apple Pencil first generation. Yang iPad Pro baru ni dia tak boleh guna first generation punya. Jadi terpaksalah aku beli yang second generation punya Apple Pencil untuk aku gunakan dekat iPad Pro 2020 ni. Ini perbezaan saiz antara iPad Pro 2020 12.9 inci dengan iPad Pro 2017 saiz 10.5 inci. Okey, sekarang ni dah MacBook aku, kita tengok saiz dia, okey. Okey, ini aku letak kat sini. Op, jatuh. Tengok aku buka MacBook aku. Nampak? MacBook 16 ini sangat besar dan berat lah kalau kita nak bawa seharian pergi mana-mana kan. Kalau setakat kita nak edit dengan ringan ataupun edit dokumen apa, kalau kita nak bawa
MacBook Pro ni kolo gila memang sangat berat. Lagi-lagi kalau kita bawa beg, letak dalam beg kan memang berat gila. So ini ialah MacBook Pro 16 inci 2019 punya version. Okey. Tengok dia, tengok, tengok. Nampak? Okey. Yang ni iPad Pro 2020 12.9 inci. Nampak? Nampak? Ringan, ringan, ringan. Ha. Dan yang ni iPad Pro 2017 10.5 yang lagi ringan dan senang nak bawa. Tapi masalahnya dia masih lagi lightning port. Susah. Okey. Okey, apa yang aku suka dekat iPad Pro 2020 ni ialah dia dah pakai port USB Type C. Ha, nampak? So, aku boleh guna apa-apa dongle Type C dekat iPad Pro ni, malahan aku boleh guna adapter yang aku guna dekat MacBook Pro ni dan aku boleh guna dekat iPad Pro guna adapter ni. Dan dia juga support external SSD. So aku boleh cucuk je SSD aku ni dan aku boleh terus cucuk direct bagi iPad Pro aku dan senang aku nak transfer file daripada external SSD ke dalam aku punya iPad Pro. Dan yang bestnya, aku boleh guna Type-C punya card reader untuk aku transfer footage ataupun video daripada kamera aku ke dalam aku punya iPad Pro. Berbanding dengan iPad Pro yang lama ni, aku perlu menggunakan lightning cable, lightning punya adapter card reader. Okay, so cucuk macam ni dan aku terus cucuk pergi iPad Pro yang lama. Tapi dia agak slow lah, kadang-kadang ada setengah. Kalau ada 20 footage tu, kadang-kadang ada 2 footage yang fail nak transfer. Jadi aku kena cari footage mana yang fail dan aku kena transfer lagi sekali. Sangat leceh. Dan iPad Pro yang lama dia tak support external SSD. Walaupun kita beli Lightning to USB, kita cucuk SSD, tak support. Dia memang tak support. Kadang-kadang aku ada simpan file ke apa-apa, gambar ke kat punya external SSD ni, so aku boleh transfer terus pergi iPad Pro, tak ada susah kan. Sebab dia menggunakan Type C, so aku boleh cucuk terus ke Type C. Okey, kalau external SSD ataupun SSD yang guna USB Type A, so aku boleh guna Type C punya adapter yang biasa aku guna dekat MacBook ni, aku guna dekat iPad Pro. So tak payah beli lagi. Aku boleh guna apa yang ada. Dan yang ni Type-C punya card reader ni, dia murah. Dia hanya RM30 ke RM40 je berbanding dengan lightning cable ni yang tak laju ni. Ini tak silap aku 200 lebih ke 100 lebih, tak silap aku dah lupa. Aku beli ni 100 lebih ke 200 lebih, aku lupa. Yang ni aku beli RM30-40 je. Yang ni tu lebih. Kalau kita guna yang third party punya lightning adapter, kadang-kadang guna 3-4 kali dah out. So nak tak nak memang kena beli ori Apple punya lightning cable untuk guna dekat iPad lama aku. Sangat susah lah. Dan aku tak boleh nak transfer file daripada external SSD ni pergi aku punya iPad Pro yang lama. That's why aku beli iPad Pro 2020. Ha, sebenarnya 2018 pun dah support Type-C. Tapi time tu aku belum lagi terdetik nak beli iPad Pro 2018 tu. Bila dah 2020 ni, dia macam teringin pula kan nak upgrade, so aku ambil iPad Pro 2020. Okay, so kalau sebelum ni, kalau aku nak transfer file, aku kena guna aku punya MacBook. File dekat sini aku nak pindah dekat iPad Pro lama aku ni, aku perlu cucuk dekat aku punya MacBook dulu dan aku pindahkan pergi dekat Lightning punya pendrive. Ni Lightning punya pendrive eh, nampak? So aku perlu transfer daripada SSD ni pergi dekat Lightning punya pendrive. Aku cucuk dekat MacBook Pro aku, then baru aku cucuk dekat iPad Pro lama ni. Sangat leceh proses dia. So kalau ada iPad Pro ni, so aku boleh direct terus cucuk SSD. So dengan iPad Pro ni, tak ada lagi masalah tak boleh cucuk external SSD. Settle masalah aku. Kalau korang suka dengan konten-konten aku, bolehlah kiranya korang tekan button subscribe dan juga tekan button loceng supaya korang tidak ketinggalan video-video aku yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Keep strong and stay awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.